Atlet senam artistik Rifda Irvana Lutfi telah berhasil mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Itu artinya, Rifda mengukir sejarah sebagai pesenam tanah air yang akan tampil di Olimpiade. Padahal sebelumnya, Rifda sempat mengalami cedera lutut ketika turun di alat uneven bar nomor pertandingan all around putri. Tiket ini didapat Rifda usai tampil pada World Artistic Gymnastic Championship di Antwerp, Belgia pada Senin 2 Oktober 2023 malam waktu setempat. Tiket itu diperoleh Rifda melalui jalur realokasi negara tuan rumah. Perancis yang akan jadi tuan rumah nanti telah mendapat tiket lebih dulu melalui peregu putri. Berdasarkan regulasi, pesenam yang lolos adalah yang mendapat peringkat 14 besar. Peringkat itu tak termasuk 12 negara yang sudah memastikan pesenam mereka lolos di nomor beregu. Dalam ajang kali ini, sebenarnya Rifda menempati peringkat ke-52. Namun peringkat Rifda bisa naik ke posisi 15 karena beberapa hal. Sebab ada 12 negara yang tak dihitung dan setiap negara hanya bisa mengirim satu wakil. Rifda juga menambah daftar atlet merah putih yang memastikan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Karena sebelumnya, sudah ada 3 atlet yang menggenggam tiket ke Paris di tahun depan. Mereka adalah atlet panahan Arif Dwi Pangestu, atlet panjat tebing Desak Maderita Kusuma, dan lifter senior Eko Yuli Irawan. Lebih lanjut, Olimpiade 2024 digelar di Paris, Perancis pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang.